Bagi Skeleton Guards ini diinisiasi sama pemuda Pesanggrahan. Jadi program ini sudah berjalan 3 kali Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ini setiap Ramadan. Salah satunya berbagi sayur gratis. Ini kita laksanakan tiap minggu, hari Minggu, Ahad, di setiap seminggu sekali. Jadi di Ramadan ada 1 bulan itu kita 4 kali melaksanakan. Dan mengenai hal pendanaan, kita dari mana saja. Jadi tidak ada unsur bantuan dari pemerintah ataupun dari unsur kepala daerah. Jadi kita benar-benar fundraising kita mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau untuk warganya sendiri yang bisa ngambil sayuran gratis di sini, ada ketentuan nggak, Mas? Nggak ada. Yang penting siapa boleh ambil, siapapun boleh ambil, yang lewat boleh ambil. Kalau antusias dari masyarakat gimana, Mas? Alhamdulillah mereka selalu menunggu-nunggu. Ketika menjelang Ramadan, ini gimana, Mas? Kemudian ada kegiatan enggak? Ada, tunggu saja, Bu. Jadi memang antusias dari masyarakatnya juga tinggi gitu ya, Mas? Tinggi, sangat tinggi, ya. Alhamdulillah. Ini biasanya habis dalam waktu berapa jam, Mas? Kalau banyak kita 1 jam setengah, kalau biasanya 1 jam selesai. Yang bawa anaknya nggak boleh ngambil ya, Bu, ya? Ibu-ibunya aja. Habis ya. Makasih, Mas. Iya, Bu. Indo, Pak. Eh, cocok kita Bu, tempean. Katuk, masih katuk. Keratuk, katuk, katuk. Iya, iya. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.